guys, balik lagi sama Sobang Kelana. Sekarang ini gue ada di daerah Sunter, tepatnya di Jalan Danau Sunter Utara cuy. Ya, ini gue mau ke satu resto bami yang legend, yang udah puluhan tahun jualannya. Ini belakang gue, ya. Mie Ayam Abadi. Nah, ini di sini cabangnya cuy, ya. Pusatnya ada di Angke, ya. Cabangnya ada di Sunter sama Muara Karang cuy, ya. Nah, sekarang gue makan yang di Sunter, ya. Patokannya gampang, nih patokannya nih. Nah, patokannya gampang, itu ada S Hardware sama Superindo, ya. Ini gedungnya, ya, tuh. Nah, kita sebelumnya aja tuh, ya. Ada Laka-Laka. Nah, ini tempatnya, ya. Mie Ayam Abadi. Wow, tempatnya keren. Full AC cuy, mantap. Nah, ini dengan ownernya. Halo Koko. Halo. Namanya siapa? Rusli. Rusli. Nah, Kok, ini benar gak ya? Ini cabang dari yang di Angke ya? Betul. Nah, ini cabangnya ada 3 ya? Outletnya ada 3? Semestinya 4, yang terpong 1. Oh. Tapi yang terpong tutup, jadi tinggal 3, Muara Karang. Muara Karang, Sunter di sini, sama pusatnya di Angke. Oh, gitu ya. Nah, di sini, ini saya lihat tulisannya buka sejak 1974. Betul. Bener ya? Udah legend, udah lama ya? Udah puluhan tahun. Nah, kalau di Sunter sendiri, udah buka berapa lama? Dari tahun 2002. 2002. 20 tahun dong. 20 tahun. Wow, gile. Ya. Nah, jam bukanya kok? Jam bukanya jam 7 pagi. Jam 7 pagi sampai? Jam 8 malam. Sampai jam 8 malam. Wow, panjang ya. Iya, betul. Setiap hari ada libur? Setiap hari enggak ada libur. Senin enggak libur juga? Hebat. Nah, kok mau tanya lagi. Di sini kan favoritnya mie ayam nih. Ya. Tapi di sini ada menu-menu lain, nasi campur, nasi Hainam sama Chinese food ya? Nasi Hainam gak sedia lagi. Oh, gak sedia lagi. Nasi campur, nasi goreng, nasi capcay. Hah? Ada sayur Chinese food. Chinese food juga ya? Buyung hai. Oh, lengkap ya. Ada Hokkien Lo Mee. Hokkien Lo Mee. Iya. Favorit juga katanya? Ah, iya, betul. Oke deh, Ko. Oke, Ko. Kamsi ya. Sukses terus ya. Terima kasih. Bye. Ini bambinya, bambi karet. Ini bambi karet ya? Iya. Oke. Baminya homet nih kok. Homet ya, bikin sendiri ya. Mantep, bami karet. Mie nya cuma satu macam nih, mie karet aja. Ada mie karet, ada mie halus. Cuma kadang-kadang kalau mie halus jarang-jarang bikin. Oh, mie halus jarang. Iya. Tapi ada ya. Ada. Oke. Taha, mana ada? Taha, taha. Taha ya. Minta kulit tuh, ada kulit gak? Ada kulit. Oke. Okay. Asik, dapat kulit. Itu cashew kok ya? Cashew merah ya. Cashew merah. Ini gue pesennya mie ayam spesial. 3 topping. Ya. Mie ayam abadi, ini mie ayam spesialnya cuy. Seharga 82.000 ya. Nah, ini ada ayam kampung. Ya, wih mantap ayam kampung. Ih, cakep. Terus ada chashu cuy. Komplit ini chashu. Mantap mah. Cakep banget chashunya. Terus pakai babi panggang ya. Ini babi panggangnya mantap cuy. Nah, ini mie-nya sih apa? Mie karet gitu ya. Ih, cakep mie cuy. Oke guys, kita icip deh. Oh ya, dapat ini juga. Sayurnya dipisah ya. Capcay cuy, isi banyak cuy. Usus, babi, udang, ati ampla, usus bakso ikan, jamur, ada haisom. Pesan ibu mie cuy. Ih, mantap. Isinya usus, daging babi, jamur, haisom, udang,
tapi apa lagi ya, sayur-sayuran. Nah ini mie-nya sama kayak mie ayamnya, mie karet gitu. Mantap cuy. Oke guys, ini dia pesanan gue. Mangkoknya gede cuy, karena porsinya banyak cuy tuh. Gila ya, mantap banget ya. Besar cuy, banyak. Ini porsi agak mahal, 82.000. Tapi banyak isinya nih, tiga macam. Ya. Ini ada ayam kampung rebus, pep camke ya. Tuh. Terus ada Casu. Terus ada bapang cuy. Ya. Porsi toppingnya mantep-mantep, topping premium semua nih. Lo mau cobain dulu ini. Casunya ya, icip. Agak keras, agak alot, tapi bumbunya mantep nih. Bapangnya ya, icip. Yang ini empuk. Terus kulitnya crunchy, kriuk-kriuk. Ayamnya, sekarang gue minta kulit tadi. Icip. Kulitnya lagi, favorit gue. Sekarang mie-nya. Mie-nya homemade loh, buatan sendiri. Icip. Wow. Wah enak sih. Bumbunya wangi tenan. Mantap. Minyak B2 enggak bohong. Wangi. Terus minyak, dia minyak enggak karet-karet amat, dia semi karet gitu. Tapi enak digigit. Mantap. Ini recommended. Lagi coba. Doyan gua minyak. Mantap. Legend, gua sambelin. Wow, langsung tuang deh. Nah di sini ada cuyuca cuy, ya pakai cuyucanya. Kalau perlu habisin cuyucanya. Favorit gua, vitamin cuy. Nah ini agak unik, apa sayurnya terpisah, kuahnya terpisah. Ini yang udah gua sambelin cuy, cicip. Sambalnya mantep, sambal ala-ala mangga besar. Ada asam, ada manis, ada pedesnya. Pedes sih. Sambalnya pedes. Ini mantep cuy, lo mesti coba. Dan kalau mau kesini, mereka buka dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Nggak ada libur, buka terus. Ya, mantep. Outletnya ada 3, di Sunter, di Muara Karang, sama di pusatnya di Angke, ya. Oke, gue Bang Oklana mau lanjut makan, mantep banget ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel gue, Bang Oklana, si pemburu bakmi. Wah, dapetin rekomendasi bakmi-bakmi dari gue cuy, ya. Oke, gue mau lanjut makan, bye, ciao.